Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun kamu berada? Sekarang Ardi Husein sudah ada di sekolah ataupun SLB Pelita Bunga. Kita akan mengetahui bagaimana proses belajar mengajar anak berkebutuhan tunarungu di hari ini. Oke, jangan kemana-mana, ikuti episode kali ini Guru Keliling. Belajar di Produa, Guru Keliling. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun kamu berada, sekarang Ardi sudah bersama ibu guru yang akan mengajar pada hari ini. Yeah. Ada Ibu Agustin Maya Putri. Yeah. Oh iya. Yeah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik. Oke. Okay. Ibu, kita akan mengajar siapa hari ini? Andika. Andika. Iya. Yeah. Ini Andika berkebutuhan apa nih Bu? Tunarungu. Oh, Andika ini tunarungu. Dan hari ini kita bakal bahas apa? Ngajarin apa nih? Hari ini materinya pengenalan huruf vokal A, I, U, E, O, dan okay. Konsonan huruf B. Oke, jadi pengenalan huruf vokal dan juga konsonan huruf B. Ini hanya huruf B berarti konsonannya ya? Iya. Oke, kalau gitu langsung aja kita ikutin gimana Ibu Agustin mengajar sang muridnya yaitu Andika. Langsung ikuti kita. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Nasionalisme dapat kita kenali dari karakteristiknya. Nasionalisme memiliki ciri-ciri antara lain adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tengah rakyat. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Dengan ciri-ciri, rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Belajar di Produa, Guru Keliling. Andika, huruf A, ambil mana? Ambil, 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 ambil. Huruf A. Lagi? E. E. Selanjutnya huruf O. B. I. I. Yang terakhir huruf it. U. Lagi. Kita acak ya.
apa? A. U. E. O. B. A. E. B. Kita lihat gambarnya ya. Sekarang kita balik, kita lihat gambarnya. Ini apa? Orang hutan. Ini? Rumah. Ini anggur. Ini alpukat. Ini ombak. Kalau ini itik. Kakinya. Ini burung. Yuk ambil. Ini apa? Balon. Ambil gambar rumah. Ambil. Ya. Ambil gambar balon. Balon. Ambil gambar balon. Ya, ambil. Ambil gambar orang hutan. Ya. Ambil gambar alpukat. Ambil burung, ya. Ambil anggur, yang lagi gambar berenang. Ini gambar apa? Emas. Ini gambar bebek. Ayo lagi. Apa? O. U. A. Ayo. E.
B. Mana lagi ya? Ini? A. Ini? E. Ini? U. Ini? B. I. Oh, kebalik. O. Yang terakhir? I. Tos. Belajar di Produa, guru keliling. Tips menjaga lingkungan kerja dari resiko penularan COVID-19. Yang pertama, jaga tempat kerja Anda tetap bersih dan higienis. Kedua, rutin cuci tangan secara bersih dan menyeluruh. Ketiga, terapkan etika bersin dan batuk yang benar. Keempat, imbau kolega atau kerabat Anda yang sedang sakit untuk beristirahat di rumah. Yang kelima, perhatikan peringatan perjalanan dari pemerintah sebelum melakukan perjalanan menuju ke tempat kerja Anda. Waktunya kentongan. Dalam rangka tanggap virus corona, berikut panduan jarak sosial di tempat kerja. Hindari pertemuan langsung, gunakan konferensi online, email, atau telepon jika memungkinkan, bahkan ketika kita berada di gedung yang sama. Pertemuan tatap muka yang tak terhindarkan, waktu terbatas, ruangan besar, tidak duduk berdekatan, dan hindari kontak fisik. Jangan berkumpul di ruang kerja, dapur, ruang mesin fotokopi, atau area lain di tempat biasa kita bersosialisasi. Jaga jarak 2 meter bila memungkinkan. Batalkan atau tunda perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak penting, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Bawa makan siang dan makan di meja sendiri atau jauh dari orang lain. Hindari ruang makan siang dan restoran ramai. Sebisa mungkin hindari transportasi umum, pergi lebih awal atau terlambat untuk menghindari kontak fisik di perjalanan. Batasi gathering, team building, dan kegiatan lain di mana memungkinkan terjadi kontak dekat dengan orang lain. RRI Radio Tanggap Bencana. Belajar di Produa, guru keliling. Andika, siapa? Yuk, ini huruf? Bukan, ini I. Ini B. U. I. Bu. I. B. U. Ya, tangannya itu dulu ya. Ikut, lihat ibu. Turun. I. I. Bu. Lagi. I. Bu. Ini siapa? I. Bu. 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 Ayo. Gak dengar. Ayo. I. I. Bu. Sip. Tos. Sekarang Andika tulis ya. Pensilnya.
dihapus? Kayaknya tadi udah diambil. Ibu isyarat, Andika tulis. Yuk. A. Bukan. Hapus. A. Lagi. Huruf I. 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 Gimana? Ingat? Iya. Tos. Huruf B. B. Bukan. Terbalik. Iya, perutnya di depan. Ya. Ya, terus huruf O. Huruf U. Nih. Ya. Lagi. Pinjam. Tulis huruf I. Ya. Huruf E. Lagi huruf U. Mana? Oke. Huruf B. Huruf A. Selanjutnya O. Lagi ya. Kita tulis huruf I. Tulis. B. U.
lagi tidak dengar? I bu. Lagi? I bu. Tos. Yang benar. Lagi ya. Tulis, lihat, tulis huruf B. I. E. U. O. A. Lagi, bawahnya. Andika, tulis huruf E, tulis. Huruf U. Salah, hapus. Yang benar. A. Mana? Mana? Ya, tulis huruf A. Ini yang dihapus. A. Ya. Huruf Andika, huruf B. Balik, salah, perutnya di depan, hapus. Bukan, perutnya di depan. Lihat, perutnya di depan. Ya. Belajar di Produa, guru keliling. Ya. Yeah.
Apa? Bukan. Iya, tas. Ini? Ayo, ayo tangannya. Ini? Bukan. A. A. I-nya mana ya? Apa? I. Belajar di Produa, guru keliling. Waktunya kentongan. Penyebaran virus corona menjadi perhatian banyak orang, termasuk di Indonesia. Selain masker, hand sanitizer, dan tisu basah juga menjadi pilihan masyarakat untuk melindungi diri. WHO menyarankan langkah perlindungan dasar terhadap virus corona. Langkah pertama yang disarankan bukan menggunakan masker, tetapi mencuci tangan sesering mungkin. Langkah ini disarankan karena mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh akan membunuh virus yang mungkin ada di tangan. Nah, berikut tata cara mencuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO. Pertama, basahi tangan dengan air. Kedua, tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Keempat, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Kedelapan, gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Dan yang kesembilan, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Jika dalam kondisi tertentu tidak ada air dan sabun atau tidak dapat menggunakan air dan sabun untuk membersihkan tangan, solusi lainnya adalah dengan menggunakan hand sanitizer. RRI, Radio Tanggap Bencana. Baik pendengar dan pemirsa, kita sudah melihat bagaimana proses belajar mengajar antara Ibu Agustin dan juga Andika. Dan semua pembelajaran sudah terselesaikan hari ini ya Bu ya? Iya. Luar biasa, bagaimana ini Andika hari ini belajar dengan baik? Iya, cukup baik. Cukup baik, oke. Oke, Ibu bagaimana harapan untuk Ibu, dari Ibu Agustin sendiri untuk Andika nih ke depannya? Untuk ke depannya, harapan saya Andika bisa baca, nulis, berhitung, serta hidup bermasyarakat. Amin ya rabbal alamin ya. Kita doakan sama-sama nih biar Andika ini tentunya bisa berkomunikasi dengan baik ya ke semua orang di masyarakat nantinya. Oke, terima kasih untuk seluruh pendengar dan pemirsa yang sudah menonton dan juga mendengarkan siaran kita hari ini ya. Ibu, adakah yang ingin disampaikan juga untuk harapan teman-teman disabilitas lainnya, anak-anak berkebutuhan khusus lainnya di luar sana? Untuk teman-teman disabilitas semua, terutama anak tunarungu, tetap semangat. Semangat semuanya ya. Andika semangat? Semangat. Oke, kalau begitu saya Ardi Hussein bersama Ibu Guru Agustin dan juga Andika hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kita hari ini. Kita berjumpa lagi dalam program Guru Keliling episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah. Dadah di sana. Dadah.